Qala wa alihi wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang menanti untuk sembahyang selepas menunaikan suatu sembahyang adalah juga dikira sebagai mendatangkan dirinya kepada Allah. Umpamanya ia sembahyang maghrib kemudian duduk menanti sembahyang isyak. Orang yang menanti bagi sembahyang itu pada Allah dikira bersembahyang. Kita sambung lagi tentang kelebihan solat berjemaah. Di antara kelebihannya, bila kita selesai sembahyang dan kita tak boleh lari lagi, kita duduk menunggu sembahyang hak seterusnya, dikira macam tengah sembahyang. Bukan makna sedang sembahyang, maknanya pahala macam orang duduk sembahyang dah. Neh, itu kelebihan menanti-nanti solat. Jadi kita muhasabahlah kita ni hidup. Duduk hak seharian ni menanti solat ke menanti benda? Nak? Ha. Sebab orang yang rindu dan kasih kepada Allah, setiap kali tamat salang satu semayang, dia mencita-citakan pulak semayang hak kedua pulak. Nah? Ha. Walaupun dia keluar dari masjid, tapi ada cita-cita. Dia dapat pahala kot. Umpamanya dia keluar daripada masjid, takkan nak duduk daripada subuh lepas zuhur. Tapi selepas semayang subuh, dia menanam satu cita-cita, karang panjang umur nak semayang zuhur pula. Ha, jadi selepas semayang kena ingat semua lah kata ulama. Habis salam, nak keluar daripada semayang, nak bangun daripada sejik surat, daripada sejadah, nak pergi kerja pula, maka kena boh sekali dalam hati, karang nak semayang zuhur pula. Biar ada cita-cita gitu. Eh? Mana orang yang duduk dalam kebaikan semua. Jangan kita tunggu semayang kerana nak pelepah je. Nak, maknanya untuk selesai je. Biar selesai, tidak ada ingat kepada Allah. Tak ada perasaan maknanya sayang atau kasih pada Allah tu yang nak semayang kan. Tapi semayang tu kerana nak pelepah je lah kewajipan. Kalau gitu kurang pahala. Neh? Habis semayang, beres. Neh, mana bagi, mana lepas geroh. Gitu je lah. Tapi baik pada duduk semayang. Nah, jangan awak lepas geroh gitu. Ya, habis satu semayang, nak semayang pula. Bila mati tak dang semayang lah, mati dalam cita-cita mengerjakan kebajikan. Yang ketiga belah, orang yang duduk di tempat semayang, malaikat sentiasa minta apung dan berdoa baginya hingga ia berhadah. Atau berkata dengan kata-kata yang tidak berkaitan dengan kebajikan. Habis semayang, kita duduk nengung saja gitu, tak kata benda pun, maka dapat keampunan daripada Allah. Siapa minta apun? Malaikat minta apun. Dan kalau gitu, kita tak payah kata astagfirullah. Bukan tak payah kata. Nah, maknanya, bila kita kata, lebih baik. Faham? Lebih baik. Mana gaji ada, bonus pun ada juga. Neh, bukan kata padang dengan gaji saja, ada bonus lebih baik. Malaikat, kita duduk saja tu, tepat semayang tak bangun lagi, walaupun tak kata apa, dia kata, ya Allah ampunkan orang ni. Waktu kita nak. Neh, sebab malaikat dia tak makan haram. Malaikat dia tak makan harta kotor-kotor. Maka doa malaikat mustajab. Itu kita nak. Neh, doa kita belum tentu. Neh, nak oleh dua kertas kajang macam doa. Nak jadi apa? Benda makan kotor-kotor. Yang ke-14 dan antara pekerjaan yang dicita-citakan untuk mendapat pahala kerana besar padilaknya ialah duduk pada saf awal. Penuhkan saf dan merapatkannya. Jadi di antara kelebihan yang tak ada kalau kita sembahyang seorang, iaitulah penuhkan soh. Penuh soh, maknanya kalau ada kosong muak segi, kita penuh, dapat satu fadilat soh.
Atau rapatkan sah pernah dah tapi tak rapat. Ha, perapat pahala yang lain pula. Neh. Ha. Dia panggil sunnatun mustaqillatun. Sunat yang terasing, suku-suku banyak sunat, lebih pada 300 sunat di dalam solat sebenarnya.